Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat uh, siang, untuk hari ini kita ini dulu ya di bab yang baru dulu nanti. Ini soalnya lebih dikit ya babnya. Insya Allah ini lebih cepat selesainya. Nanti kalau ada waktu uh, lanjutkan yang kemarin itu ya yang masih belum selesai itu. Ini sebenarnya sama seperti yang kemarin ya, terkait dengan dot product gitu ya. Jadi ini dividisi dari hasil kali dalam itu harus memenuhi keempat ini ya. Keempat ini. Yang perlu saya kasih catatan itu di bagian ini, di bagian di bagian ini ya. Di bagian ini. Nah, ini kan lebih besar sama dengan nol dan ini ya itu sama dengan nol. Nah ini kalau di kalau kita jabarkan gitu ya, ya menggunakan aturan ini. Ya sebenarnya ruang hasil kali dalam itu ya uv itu merupakan ini. Uh, Didefinisikan sebagai dot uh, produk gitu antara vektor u dan vektor v. Nah, ini saya rasa sudah teman-teman pelajari ya sebelumnya. Uh, gini ya kalau misalkan ada hasil kali dalam V, V gitu ya. Sama dengan 0 ya. Jika dan hanya jika itu V-nya sama dengan 0. Artinya V-nya ini kan vektor kan ya. Bentar saya kurang ini. Kasih tanda ini ya. Atau kita ya tebel juga itu merupakan vektor ya. Jadi vektor V itu V1, V2 gitu ya. V3 sampai Vn itu sama dengan nol gitu ya, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya gitu ya. Ya jadi maksud dari dari ini itu itu seperti ini. Itu ya ini nanti yang yang perlu di saya garis nanti terkait dengan contoh soal gitu ya seperti itu. Jadi saya ulang, ulangi lagi sebenarnya ruang hasil kali dalam itu didefinisikan sebagai ini dot produk antara vektor u dan vektor v gitu ya. Dimana ini definisinya itu seperti ini ya ini saya rasa sudah sudah di pertemuan sebelumnya seperti itu nah kemarin juga terkait ini ya terkait dengan norm ya jadi norm dari ini ya norm dari dari apa ini dari v ya itu disebutkan sebagai akar dari hasil kali dalam v v gitu ya Nah ini kan kalau dijabarkan lagi kan sebenarnya V dot V gitu kan ya. Ini sama, sama aja dengan V1 kuadrat akar ya. Sorry. Plus V2 kuadrat sampai Vn kuadrat. Ya gitu ya. Menggunakan definisi. Ini, kalau ini juga seperti itu. Jadi ini itu ya. Ini itu kan di, kalau didefinisikan tuh semacam. Ntar kalau ini tuh kan seperti ini ya u1 min v1 ya u2 Bener ya u1 Bentar ya Kalau u min P, U V itu kan kalau dipakai dot product jadinya gini. Ya. Akar ya. Ini kan sama aja. Apa ini? Kalau dijabarkan itu kan banyak gitu ya. U minus U1 minus V1 gitu ya. Dan sampai seterusnya gitu ya. Bentar-bentar ini bisa dijabarkan ya. Jadinya ini U kuadrat ya. Kemudian minus 2 U dot V gini ya. Plus V kuadrat gini ya. Ya seperti ini. Oke. Nah nanti yang ini itu nilainya ini nanti. Ya yang ini tuh nilainya seperti ini dalam bentuk akar gitu ya kalau UV ini nanti bentuknya sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Ya jadi ini kalau saya jabarkan lagi, ini kan semuanya U dot U gitu kan ya. Jadi saya singkat U kuadrat gitu ya. Itu kan jadinya ini. U1 kuadrat gitu ya, kalau mau dijabarkan ya. Plus UN kuadrat gitu ya. Min 2 U1 V1 gitu ya. U2, V2 gitu ya. Sampai UN, VN gitu. Kemudian ditambah V1 kuadrat sampai VN kuadrat gitu ya. Ini akarnya sampai sini sebenarnya. Sampai sini akarnya ya. Akar dari ini maksudnya. Ya gitu ya. Jadi ini merupakan penghasil kali dalam. Jadi ini jaraknya. Ya, dimasukkan sebagai jarak. Oke. Okay. Saya akan ke sambil lalu ya, kalau ada pertanyaan ya. Nah, ini misalkan ada ada contoh ya. Jadi yang contoh pertama ini misalkan ada ada tiga, tiga ini ya, apa tiga komponen gitu ya untuk tiga vektor u, v dan w gitu ya di dia ada di dimensi tiga gitu ya. Jadi ini ditunjukkan kalau dia itu simetris. Jadi simetris itu ini ruang hasil kali dalam UV itu sama dengan ruang hasil kali dalam PU gitu ya jadi ini sama dengan ini gitu ya kemudian ini juga sifat uh, penjumlahan ya jadi sama seperti ini juga ya jadi ini tinggal tinggal ditambahkan ya jadi U1 plus V1 gitu ya u2 V2 jadi komponen pertama dijumlahkan dengan komponen pertama gitu ya komponen kedua dijumlahkan dengan komponen kedua gitu ya kalau perkalian sama seperti itu juga jadi komponen pertama dikalikan dengan komponen ini komponen apa? Kedua gitu ya. Jadi gunakan sifat yang sebelumnya. Ya, jadi u dot v itu kan sama aja dengan u v 1 gitu ya. u 2 v 2 gitu ya dan seterusnya u n v n. Ya, jadi komponen komponen pertama yang ada di u itu dikalikan dengan komponen pertama yang ada di, di v gitu ya. Sama seperti itu juga caranya ya. Jadi tinggal di tinggal diikuti. <tuh> Kemudian ini juga sifat homogenitas ya, perkalian antara uh, skalar k dengan ini apa? Maksudnya perkalian skalar ya dengan dengan hasil kali dalam itu ya. Jadi di, di, misalkan seperti ini. Jadi KU, V sama dengan KU.V gitu ya. ya seperti ini jadi tinggal dijabarkan punya tadi terdiri dari apa gitu ya dan ini juga sifat positif ya sifat positif itu ini ini kan jelas kan pasti lebih besar dari atau lebih sama dengan nol ya ini ya ini pasti soalnya ini kuadrat ya jadi semua nilai-nilai ada di situ li, pasti lebih besar sama dengan nol nah jika misalkan ada kurang hasil kali sama dengan nol ya terpenuhi itu terpenuhi jika dan jika v-nya itu sama dengan nol. Artinya semua komponen-komponen ya ini kan ada tiga komponen dari tiap vektor u, v dan w ya itu semua komponen-komponen komponennya itu bernilai nol semua ya jadi bernilai nol. Jadi ini uh, terbukti. Jadi tujuan dari ini ya itu harus harus komponen-komponen itu sama dengan nol semua ya ya jadi saya ulangi lagi untuk memenuhi sifat yang ini, itu komponen-komponennya harus nol semua, gitu ya. Nah, ini ada ada soal lagi. Oh, sorry, ada contoh gitu ya. Jadi, misalkan ada UV, hati-hati, UV di sini. Kurang sekali dalam UV gitu ya, itu sama didefinisikan sebagai AD, ya, CF ya di mana u nya itu a b c p nya itu d koma e f yang nggak ada di sini apa di bagian ini yang nggak ada di sini apa b e b e ya ini ini diperhatikan b dan e ya kalau yang ini sifat pertama ini memenuhi semua sifat pertama sifat kedua ini memenuhi ya memenuhi ya. Nah sifat yang keempat dia agak memenuhi. Kenapa? Nah ini alasannya. Ya, kalau kita kembali ke sifat yang tadi, ya, saya tuliskan lagi sini ya. Jadi u, koma, U ya itu sama dengan nol itu jika dan hal jika itu simpulnya gini ya saya terus seperti ini aja jadi vektor U itu sama dengan vektor nol ya artinya semua komponen-komponen yang ada di U itu sama dengan nol semua nah kalau misalkan ini ya U koma U ya saya terapkan ya saya terapkan kan ini kan sudah didefinisikan U koma V itu sama dengan AD plus CF ya Nah, kalau misalkan u, u ya, u, u artinya d yang ada di sini itu sama sama dengan a gitu. Jadi jadinya a kuadrat plus c kuadrat dan f yang ada di sini itu sama dengan c. Ya, soalnya u, u di sini ya, diperhatikan ya. Jadi saya ulangi lagi ruang hasil kali dalam u, v itu didefinisikan sebagai ad ditambah cf. Ya, di mana vektor u itu terdiri dari tiga komponen yaitu a, b, c dan vektor v itu terdiri dari tiga komponen d, e, f. Ya, nah kalau berdasarkan definisi dari hasil kali dalam ini, ya di mana ruang hasil kali dalam vektor u dan v sama dengan ad plus cf, artinya ada dua komponen, ya, artinya dua komponen ini satu komponen di u dan satu komponen di v yang tidak termasuk di dalam definisi ini ya. Kalau misalkan saya definisikan u, u sama dengan ini ya a kuadrat. Jadi mengikuti ini ya. Ini kalau saya ganti v ini saya ganti u, otomatis di sini d-nya ganti a. Ya, jadi sama nilainya kit komponennya. Jadi a kuadrat plus c kuadrat. Ini lebih besar dari 0. Ya. Kenapa ini enggak enggak tidak sama ini, tidak selalu sama dengan ini? Kenapa? Soalnya ya ini yang yang enggak ada yang enggak ada di sini ya, yang nggak ada di sini kan komponen B dan E. Ya. Jadi terserah kan? Ya, karena ini tidak terlibat di sini jadi terserah komponen B dan E ini ini bisa sama dengan 0 atau B, E tidak sama dengan 0. Ya, padahal dari definisi sebelumnya ini dikatakan nol itu jika jika semua nilai-nilai yang ada di komponen itu sama dengan nol. Ya, makanya tadi misalkan u vektor u ya ini kan sama dengan nol. Nah, di yang bagian sini kan enggak enggak terlibat kan. Katakan b gitu ya. Ini nol gitu ya. Nah, nilai b ini itu tidak selalu sama dengan nol. Dia bisa dia bisa nol, bisa bisa tidak sama dengan nol. Soalnya kenapa? Soalnya komponen yang ada di sini itu tidak mempengaruhi nilai yang ada di sini. Ya, jadi dia tersembunyi gitu. Makanya ini menyebabkan menyebabkan yang tidak memenuhi gitu, tidak memenuhi sifat keempat. Seperti itu ya. Begitu juga dengan nilai yang komponen-komponen yang ada di V ya. 0, E gitu ya, 0. Nah, di sini E ini kan enggak ada nggak ada peran di sini kan. Jadi gak, meskipun dia sama dengan nol, meskipun dia tidak sama dengan nol itu gak ada ngaruh di sini. Ya makanya di sini tidak, tidak selalu sama dengan nol nilai yang ada di sini. Padahal yang diharapkan itu semua nilai-nilai yang ada di sini itu semuanya sama dengan nol. Agar supaya apa? Agar supaya uh, hasil kali dalam u, u itu sama dengan nol gitu ya dari definisi ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Gitu ya. Ya, jadi saya ulangi, ulangi lagi. Untuk bisa memenuhi sifat ini, ya hasil kali dalam u u sama dengan nol itu harus vektor vektor u nya itu sama dengan nol artinya nilai nilai di semua komponen yang ada di u itu sama dengan nol ya itu 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 yang harus dipenuhi ya, untuk bisa eh, bagian ini tuh terpenuhi gitu ya hasil kali dalam u u ini sama dengan nol itu ya nah seandainya Seandainya saya saya ubah soalnya gitu ya. Mungkin di sini di sini plus gitu ya. Plus BA gitu ya. Katakan ya, saya tambahkan lagi BA gitu ya. Nah, ini baru ini baru dikatakan ini. Dikatakan apa itu? Ruang hasil kali dalam. Ya gitu ya. Ya, jadi jadi kalau yang bagian ini ya, ini kan kalau ini kan di, sama dengan lebih besar sama, lebih besar dari nol ya kalau a kuadrat plus c kuadrat kan ya. Nah, kalau misalkan saya tulis a kuadrat plus c kuadrat sama dengan nol, maka di sini kan nilainya mau nggak mau harus nilainya AC sama A sama dengan C itu sama dengan sama dengan 0 ya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada ini sama juga misalkan Loh, yang AC-nya sama dengan nol. Yang yang nilai ininya gimana, Pak? Yang nilai DF-nya. Ya, kalau misalkan saya ganti ini, V, V boleh. Ya, V, V, misalkan ini ganti. Jadinya D kuadrat, ya, plus F kuadrat, gitu ya. Ini kan lebih besar sama lebih besar dari nol. Nah, kalau misalkan D kuadrat plus F kuadrat sama dengan 0, maka mau gak mau DF-nya itu juga sama dengan sama dengan nol, gitu ya. Nah, yang, yang belum kelihatan tuh yang BE-nya. Soalnya kenapa BE itu enggak didefinisikan di sini. Nah, seandainya saya saya tambahkan plus BE di sini, nah baru disebut dengan uh, ruang hasil kali dalam. Ya, seperti itu ya. Silakan kalau sambil sambil pelan apa-apa, langsung potong aja nggak apa-apa. Nah, misalkan ini ada latihan soal gitu ya. Misalkan U dan V adalah dua buah vektor di di R2. Tunjukkan bahwa ini adalah hasil kali dalam gitu ya. Ini untuk 1 2 3 ini enggak gak saya tunjukkan ya, soalnya ini sudah Ini ya, apa? E, maksud saya ini pasti memenuhi yang maksud saya itu ya. Kalau yang keempat, kadang ini yang rawan kadang ya. Coba kita keempat, dia itu memenuhi enggak? Yang keempat itu ya, keempat itu. Itu kalau U, aja kali dalam U, U gitu ya, itu sama dengan kan 3 U1 kuadrat plus 2 U2 kuadrat. Itu ya. Ini lebih besar, Sa, lebih besar dari 0. Nah kalau misalkan, hasil kali dalam U, U sama dengan 0, ya kalau misalkan ini, sama dengan 0 maka u1 sama dengan u2 sama dengan 0 gitu ya ini kalau misalkan u u gitu ya sama dengan 0 maka gitu ya maka gini ya gitu ya ya jadi ini memenuhi ya u1 u2 sama dengan 0 kalau mau ngecek ini juga boleh misalkan v v juga boleh ya maka 3 apa arti? 3 V1 kuadrat plus 2 V2 kuadrat sama dengan 0. Boleh. V1 V2 sama dengan 0. Gak apa-apa seperti itu juga. Ya, biasanya kalau kalau ini ya penasaran gitu, apa penasaran itu gak apa-apa di, di sebenarnya satu sudah cukup sudutnya gitu ya. Tanpa harus yang menunjukkan yang V, V gitu. Ya, jadi ini semuanya memenuhi yang satu ya. Ini ruang hasil kali dalam ini jadi memenuhi. Kemudian untuk yang dua, ya. apa ini? Hasil ke dalam adalah liquid inner product. Oh, ini cuma hitung biasa ya. Kalau ini jadinya kan tadi ini ya definisinya kan ya. Ini kan u dot u gitu ya. Artinya 1 kali 0 gitu ya. Kali 0 ditambah 0 kali 1 gitu ya. Hasilnya 0. Ya. Ya eh, benar ya? Oh sorry. 1 kali 1 sorry sorry. Ini bukan u kali u dot v ya. 1 jadi 1, 1 ya gitu ya. Hasilnya 1 ya. Sorry iya benar ya ini satu yang a ya hitunglah u dan v jika seperti ini oke kemudian yang yang benar ya itu ya itu yang a ya kemudian yang b hasil keadaan seperti o ini kalau secara biasa gini ya, jadi definisinya secara umum. Tapi kalau yang B ini itu mengikuti definisi yang ada di uh, sini ya, yang mengikuti definisi yang sini. Jadinya apa? Jadinya, oh, sorry, ini yang DUV ya tadi DUV. Ini kan sama aja dengan ini yang biasa dulu ya, yang A ya, nomor A ya. Ini kan jadinya tadi, gini ya, U min V, U min V gitu ya. Ini kurung, kurung apa ini, kurung gini ya. Nah, ini kan sama aja ya, U kuadrat gitu ya, plus min 1 kuadrat ya ya jadi jadi itu diberikan gini 0 oh, sorry 1,0 dikurangi 0,1 gitu ya terus apa lagi sudah ya jadi jadinya sini 1, minus 1 gitu ya koma jadinya kalau dibuat jarak seperti ini itu ini kuadrat ini kuadrat gitu ya ini seperti ini ya dikurangi aja. Permisi, Pak. Iya, silakan, Mas. Apa saya boleh nyoba nomor tiga? Oh, boleh. Bentar ini saya oh, selesaikan yang B dulu ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang B jadinya apa? Norm dari U itu sama dengan uh, kalau kalau dari sini ya, kalau ikut ke sini, ya ini anggap U1, U2, ini V1, V2 gitu ya. Jadinya 3 kali U1, V1 artinya berapa? 1 kali 0 gitu ya. Kemudian, oh ah, benar, benar ya? U1, V1, benar ya? Kemudian, berapa? Plus Oh sorry, saya sering lupa ya. Ini ini norm dari u berarti ini ya norm dari u ya. Ini hasil kayak dalam u koma u gitu ya. Ya jadi u dot u artinya. Bentar, ini saya ceritain dulu. Ini sama dengan akar dari 3 u kuadrat gitu ya. Bener ya. U kuadrat ditambah 2 apa U2 kuadrat ini ya. Ya, jadinya di sini U1 kuadrat di sini kan ini, ambil dari sini. Nilainya 1 kan. Jadi 1 2 U2 di sini kan nol kuadrat kan jadinya nol gitu. Main di sini akar dari 3 uh, gitu ya. Sorry. Ya, jadi saya ulangi norm dari u itu sama dengan akar dari hasil kali dalam u koma u sama dengan akar dari u.u u gitu ya di sini. Ya ini nanti menggunakan definisi yang ada di sini. Ya. Ini otomatis kalau hasil kali dalam u koma u ini jadinya 3 u1 u1 plus 2 u2 u2 gitu ya. Jadinya 3 u1 kuadrat plus 2 u2 kuadrat. Nah, kemudian untuk yang D ini D UV gitu ya D UV itu itu gimana dorong dari UV gitu ya ini sama aja dengan akar gitu ya u minus v, koma u minus v, gitu ya. Ya Hasil kali dalam, gitu kan ya. Nah ini kan berapa u minus v itu berapa? Ini ya ini dikurangi dengan ini, itu jadinya apa tadi? Satu dikurangi nol, satu. Ya nol dikurangi satu, minus satu. Ya nah ini nanti dimasukkan ke dalam ini ya satu bin satu ya gitu ya bener ya gak definisinya yang sebelumnya itu ada yang kurang gak ini? Jadi U minus U, bentar, ada yang kurang ini kayaknya. Ada yang kurang gak ya? Bentar ya, ini saya tulis sini aja ya. Jadi ini maksudnya vektor U ya, ya ini saya tulis lagi simbol gini ya simbol apa kayak semacam ya, jadi u minus v ya u minus v jadinya kan ini dikurangi ini jadi komponen pertama dikurangi komponen pertama komponen kedua dikurangi komponen kedua jadinya berapa ini satu uh, berapa minus satu ya minus satu terus koma satu koma minus satu ya benar ya ini sorry ada koma lagi sini harusnya ya jadi vektor u dikurangi vektor v itu sama dengan satu koma minus satu di sini juga satu koma minus satu nah ini nanti dimasukkan ke dalam ini ya Jadinya apa ini? Jadinya apa? Bentar ya, ini ini saya kasih ini jadi catatan. Biar ga bingung ya. Ya kalau misalkan saya punya vektor U sama dengan U1 ya U1, U2. Vektor V sama dengan V1, V2 gitu ya. Nah kalau misalkan saya punya U ini. Ini kan artinya vektor U tadi terdiri dari apa? U1, U2 gitu kalau saya jabarkan. P1 P2. Itu Kok ya. saya jabarkan ya? Jadi vektor U itu sama dengan ini. Ada dua komponen gitu ya. Vektor P, P itu ada dua komponen juga. Nah, kalau misalkan saya punya hasil kali dalam U koma U ya. Ini sama aja dengan U1, U2 ya koma U1, U2. Ya gini ya. Nah, ini kalau saya terapkan ke soal yang tadi, ya ini. Ya jadi saya ulangi lagi, komponen vektor U itu terdiri dari ini dua komponen. Nah, ini, ini juga vektor V gitu ya. Ini kalau dimasukin ke sini itu seperti ini gambarannya. Ya, nah ini sama persis seperti yang tadi itu. Sama persis seperti yang ini. sudah hilang ininya. Jadi sampai dengan yang tadi saya terus lagi di sini. Jadi DUV ya di sini itu sama aja dengan tadi kan norm dari apa tadi U minus V gitu ya. Itu sama aja dengan akar dari U minus V U minus V gitu ya. Nah ini kan sebenarnya sama aja dengan ini apa satu 1. gitu, kemudian sini satu satu ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam ini ke apa, ke persamaan ini ya. Jadinya apa ya? Ini ini U1 V1, ini U2 V2, ini U1 V1, ini U2 V2 dua. Ya, jadinya apa? 3. Oh, sorry, sorry. Ini U1, U2, sorry. U1, U2. Sorry ya. Ini V1, V2. Ya, ini soalnya kan komponen dari V gitu ya. Ini komponen dari V. Ya, jadi V itu punya ini. V itu punya dua komponen ini. Dan U yang ini itu juga punya dua komponen yang ini ya kok dikembalikan ke sana gitu ya nah ini jadinya ya 3 u1 v1 jadinya kali 1 kali 1 gitu ya plus 2 ya kali min 1 kali min 1 ya jadinya apa 3 tambah 2 5 jadi akar akar 5 ya seperti itu jadi saya ulangi lagi u minus v yang ada di sini, ya u minus v yang ada di sini itu yang bagian ini tuh komponennya dari ini dari u yang ini, komponen yang ini itu komponen dari yang v yang ini. Ya ini kalau di kalau saya jawabkan lagi ini sama dengan ini. Jadi punyanya u minus v yang sini 1,1 yang ini 1,1 juga. Ya di mana yang sini tuh u 1, u 2 di sini v 1, v 2 gitu ya soalnya ini punyanya v yang bagian ini ini punyanya u yang bagian ini dia tinggal dimasukkan ke sini ya hasilnya akar akar lima silakan mas mundir ya iya pak Pak, oh ini iya. mas rizky saya mau bertanya pak hmm. itu yang eh uh, eh uh, pak saya ya pak ini yang satu bang satu yang V2 sama V1 sama V2 ini dari mana, ya? Yang 1, minus -1. Iya, Pak. Nah, saya masih belum berangkat. Uh, ini U minus V ya. U-nya kan sudah diketahui 1,0 minus 0,1. Jadinya apa? Jadinya 1, 1, Nah, 1, Nah, 1,1 gitu itu oh, mas jadi ya terima kasih iya sama-sama yang lainnya mungkin oke silakan mas Mundir baik saya bisa izin share screen pak Iya, silakan. Untuk skin. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Ya, kosong ya. Ya, kemudian kita akan dikasih soal bahwa tunjukkan bahwa AU, uh, V itu yang sama dengan U1, V1 V1 tambah 2 U2, V2 minus 3 3 U3, V3 itu bukan kali dalam uh -huh. nah seperti yang kita ketahui persyaratan kali dalam itu bahwasanya itu sifatnya itu wah harus menunjukkan sifat positivitas. Nah, kemudian di sini itu kita misalkan dulu, misalkan U ini sama dengan U1, U2, U3. Oke. Okay. Itu merupakan anggota dari gue. Itu kayak bilangan apa ya? Bilangan itu lupa, lupa agak lupa saya Pak Ininya. kayak anggota dari suatu himpunan gitu. Oke. Okay. Ya, kemudian, nah, ketika kita sudah membuat uh, permisalan seperti ini, kemudian kita itu mencoba untuk menggabungkan U tadi, ya, U, U, hmm. nah, otomatis U, U ini kan sama dengan uh, kita gabungkan ya. Jadi, kayak apa? Hmm. Kan tadi v-nya itu kita hilangkan, jadi misal di awal ini ada U1 sama U1, hmm. terus yang kemudian yang kedua itu ada. Uh, 2 u 2 hmm. nya kita dulu aja biar gampang u2 sama U2 juga kan betul kan minus 3 sama dengan ada U3 di sini juga ada U3 lagi Nah ketika kita gabungkan maka dia akan memiliki nilai U1 kuadrat plus 2 U2 kuadrat minus 3 U3 kuadrat. Mm -hmm. Nah, ini merupakan bentuk dari U, U. Nah, kemudian kita mencoba untuk memindah ruaskan. Di mana uh, bentuk yang ini, 3 U, pang U, 3 U, 3 pangkat 2 ini, kita pindahkan ke depan. 3 U kuadrat uh, itu, kemudian kita bandingkan dengan uh, ini. U1 kuadrat dan U2, U2 kuadrat ini maka jika kita bandingkan dia itu akan lebih besar daripada uh, u1 kuadrat sama apa dan ditambahkan dengan 2 u2 kuadrat. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya u, uh, u ini itu lebih kecil daripada nilai 0 karena tadi dia itu memiliki nilai yang lebih besar daripada ini sehingga dia dia itu tidak memiliki apa ya memiliki nilai tidak sama dengan nol gitu oke okay. nah keadaan seperti ini itu tidak men, tidak memenuhi sifat positivitas okay. karena sifat positivitas itu dia itu ininya harus sama dengan sedangkan ini tadi u-nya koma U, u-nya lebih kecil maka persamaan di atas bukanlah hasil kali dalam yeah. mungkin sekian yeah. mungkin makasih mas mundir mungkin ada yeah. pertanyaan yang lain mungkin misi pak gani iya yeah. Itu kenapa kok yang 3 U3 kuadrat lebih besar dari hasil pertambahan U1 kuadrat plus 2 U2 kuadrat, Pak? Halo? Iya. Halo, halo. Mungkin Mas jadi, Undi bisa jawab. Uh, jadi gini, Mike. Ini kita misalkan ya. U1 sama U1, U2 sama u 3 itu nilainya semuanya 1. Nah, mm -hmm. apabila kita kali 1 itu eh uh, benar enggak? Ini kan ada minusnya ya. Iya. Yeah. Ada minusnya. Eh enggak Minus, enggak pindah ruas. Iya, heeh. Kemudian U 1 1 tambah 2. Oh iya, Ding. Sebentar, bentar, bentar satu satu kali satu ini ya ini sebenarnya sifatnya keempat itu berlaku untuk ini berlaku untuk uh, semua semua ini semua apa itu semua kemungkinan u gitu kan iya nah, pak kalau misalkan ada satu aja ya ada satu aja misalkan katakan nilai U, U1 V1 U2 V2 U3 V3 itu anggap nil, nilai tertentu gitu yang menyebabkan dia kurang dari nol itu sudah sudah ini sudah tidak memenuhi gitu. Jadi sebenarnya ini yang bagian ini itu sebenarnya ini apa eh apa istilahnya kasus khusus gitu loh ya. Nah, kasus khusus kasus khusus kalau yang ini kalau KU, U1 aku U3 ini ya. U3 kuadrat itu lebih besar dari ini. Itu maksudnya. Oh, oke, okay. paham, Pak. Makasih, Pak. Iya kan? Makasih, Mun. Gitu. ya. Ya, jadi sekali lagi sifat keempat itu berlaku untuk semua nilai di U dan di V. Ya, berapapun nilai yang dimasukkan di situ harus lebih besar sama dengan nol Kalau misalkan ada satu kasus khusus saja yang menyebabkan dia kurang dari nol itu sudah terbantahkan ya sifat empat ya. Jadi sudah tidak memenuhi seperti itu. Itu ya, Mas Mas Mikel ya. Sama Mas Mundir, juga yang lainnya. Lanjut ke nomor berikutnya Mas Mundir. Oh, sudah habis, Pak. Oh, gak apa-apa. Ada soal lagi tuh Oh, belum belum selesai, Pak kalau itu, Pak. Belum. Nanti saya ini saya 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 dikte. Waduh. Yang mana Pak soalnya Pak? Oh, bentar. Sebentar. Di ini ya stop dulu ya. Iya. Yeah. Saya sudah kirim di ini di meeting chat itu. Jadi ini nomor berapa nomor yang ini ya ini ini saya rasa sudah 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 familiar ya ini ya. Jadi cos theta itu sama aja dengan ini u dot v yang kemarin itu yang sudah pernah ini ya kita bahas. Jadi definisi dari ini itu sama dengan uh, u, dot, u dot v gitu ya di sini ini bisa diganti dengan u dot v seperti itu. Nah ini dikatakan ortogonal jika ya sama seperti kemarin. Kalau kemarin itu ortogonal jika apa kemarin itu? Orto jika U dot U sama dengan sama dengan sama juga seperti ini. Sorry, U, U dot V sama dengan 0 gitu ya. Nah kalau ini ya sama aja U koma V ini sebenarnya kan definisi dari aset ke seperti ini juga. Dia itu sama dengan 0. Sama aja sebenarnya. Dan nah, yang ini juga bisa dituliskan seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi U dot V itu per vektor U vektor V gitu ya. Sama aja sebenarnya dengan sebelumnya. Sebenarnya kita mengulas sini sebenarnya. Cuma di sini ada di ada di ruang hasil kali dalam gitu ya. Nah, ini Mas Mundir. Waduh, di mana itu Pak? Waduh. Hitunglah kosteta. theta. Tadi kosteta, theta Pak Sundir. Nah, Bapak. Kosteta tadi apa? Pak. Kosteta. Kos kosteta. Lupa benar-benar. Kosteta sama dengan U, V. Ya, sama dibagi U. Bagi U, V. Kayak gini, Upa. Ya. Iya. Nah, ini tinggal ini tinggal diganti, Mas u dot V, dibagi norm dari U, ini norm dari V, gitu ya. Ini sebenarnya kan perkalian biasa, ini kali ini, ditambah ini kali ini, gitu ya. Kemudian dijumlahkan, sorry, dibagi dengan uh, norm dari ini, gitu ya. Itu berarti sampai empat kali perkalian, gitu. Atau gimana? Kan tuh ada U1, U2, U3, U4. Betul, sampai U4. U1, U4, V4 gitu. Mas Rizky. Mas... Silakan Mas Rizky. Lalu, langsung aja ya. Jadi U, misalkan, ini apa ini? Kalau saya kalikan semua akar dari ini. Ini 4 kali min 2 berapa? min 8 ya. 3 kali 1 3 tambah 1 kali 2 2 tambah min 2 kali 3 berapa? Min 6 ya. Oh, sorry. Ini U aja ya bentar bentar. bentar. kulir keliru. Kalau U aja itu berarti apa? U dot U gitu ya. Ya, jadi ke dirinya sendiri. Bener ya? Akar dari U dot U. Ya, atau saya terus seperti ini aja. Biar sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi norm dari norm dari U itu sama aja dengan ini. U, U. Ya, ini hasil kali dalam sama dengan U dot U gitu ya. Ya, ini 4 kali 4 berapa? 16 gitu ya. Benar ya? Kemudian 3 kali 3 berapa? 9. Kemudian 1 kali 1, 1 plus 4. Ini berapa ini? Akar 30. Akar 30. Ya, yang V, akar dari apa ini? 4 ditambah hmm. 1, ditambah 4, ditambah 9. 4, 1, 5. Tambah 4, 9, tambah 6, 15. Akar 15 ya. Hah, benar ya? Atau akar, akar berapa ini? 15, 18. Bah. 18, oke. Okay. 18. Ya, tinggal masukkan sini aja. Ini akar 18 dikalikan akar 30. U.V kan sudah tahu caranya kan ya. Ini kali ini minus 8. Kemudian ditambah 3 kali 1, 3, 2, min 6. Ini berapa ini? Min 8 ya? Benar. Min 9. Oh, min 9, Sorry. Min 9. 6 9 dibagi ini, ini kali ini, gitu ya. Hasilnya sudah ketemu nanti berapa? Kos doang ya, bukan tetanya. Tunjukkan bahwa u dan v adalah vektor yang ortogonal pada Euclid inner inner product di R2. Ya, ini saya rasa nggak ada kendala ya. Yang nomor dua itu tunjukkan bahwa ini itu sama dengan nol, gitu ya. Ini jadinya apa ini? Satu kali satu ya, ditambah satu kali min satu, gitu ya. Nol ya, benar itu ya. Apakah U dan V pada nomor satu ort ortogonal jika ini buktikan? Ortogonal nggak dia? sorry ini bukan nomor satu ya nomor dua ini ya sebenarnya nomor satu juga kamu besar ini tapi kebanyakan nomor nomor dua ya apakah u dan v pada soal nomor dua total jika tadi kan nomor dua sudah ditunjukkan bahwa uv kan sama dengan nol ya kan nah kalau misalkan UV ini dibawa ke dalam untuk definisi ini, apakah dia juga sama dengan nol gitu? Loh. Ternyata, ternyata apa tinggal dimasukkan aja ya, U1 v1 gitu ya. Iya, ini kan U1 v1. U2V2 gitu ya. So, oh, Mas Juan mau maju ya? Mas Juan pengen maju? Uh, saya masih memahami Pak. Oh, memahami. bagiannya aja Pak. Okay. Oke. Okay. Ini tinggal dimasukkan aja ya. Jadi ini U1 V1, U2 V2. Ya, jadinya ini 1 kali 1 ditambah 2 U2 V2 itu apa? 1 min 1. Jadinya apa ini? 3 min 1, 1 ya. Ini tidak sama dengan 0 ini. Ya, jadi untuk soal nomor dua ini ya dengan definisi silikri dalam itu seperti ini itu tidak ortogonal gitu ya saya tidak sama dengan non ya nah ini sudah selesai mungkin ada pertanyaan mungkin sebelum balik lagi ke materi sebelumnya Dan kalau ada pertanyaan Kemarin sampai nomor berapa ya? Ini sudah ya. Ini kalau gue salah kemarin dikerjakan sama siapa itu kemarin tuh? Mas Mikel ya. Kemudian sama siapa lagi kemarin tuh? Kalau gue salah ini. Nah, kalau salah ini yang masih belum. Nomor 3 ini. Tentukan nilai eigen ya yang bersesuaian dengan vektor eigen X dan matriks A gitu ya. Kemarin itu ini ya. A satu 1 lambda I gini kalau misalnya salah ya in x ya ini vektor x sama dengan nol gitu ya, ntar saya cek dulu. Oh, iya benar ya. Nah nomor tiga itu mencari ininya. Uh, I. mencari nilai eigen yang bersesuaian nilai eigen kalau kalau gitu ini ya yang lambda ini ya. Ya ini nilai eigen ya. Ini vektor eigen ya. Ya jadi ini nilai eigen, ini vektor eigen. Ini kalau saya jabarkan lagi, ini seperti ini ya. A, kemudian itu pindah ruas ke sana ya. Lambda I, ini kan ya. Ini 3, 08, 1. ya. Ini, kalikan 1, 2, ya. Hasilnya apa ini? 3, 3 ya. Kemudian ini 8 minus 2, 6. Ya. Gini, kalau ada pernyataan seperti ini, artinya kan nilai yang ada di kiri dengan kanan itu sama. Itu kan ya. Nah, kalau kita lihat lambda I yang ada di sini, ya lambda I yang ada di sini, lambda kali I berapa? Apa jadinya? I-nya itu identitas. Jadinya. Jadinya apa? Jadinya ini kan ya. Lambda. Ini dua aja ya. matrik ini ya. Ini kan matrik identitas 1001. Nah, ini kalau dikalikan dengan lambda seperti ini. Nah, sedangkan yang di sini sudah diketahui 12. Ya. Benar ya? Jadinya gimana ini hasilnya? Lambda-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Ini sebenarnya tentukan nilai eigen yang bersesuaian. 36 sama dengan, ini kan lambda kali I kan, I kan identitas. Jadinya lambda 0, 0 lambda. Ya. Bagian ini jadinya apa ini? Bagian ini. Jadinya apa? Lambda, ya, lambda. Lambda kemudian 2 lambda. Jadinya lambdanya berapa? 3, 3, oke. Gitu ya dan seterusnya. Saya rasa bisa ini bisa kerjakan ini ya sendiri ya. Kemudian tentukan persamaan karakteristik dari matrik berikut. Itu seperti ini. Jadi determinan lambda sorry a minus lambda i itu sama dengan nol determinan apa ini tiga min lambda gitu ya benar ya kemudian nol ya saya jabarin aja biar gak bingung ini kan 3 0 8 min 1 minus lambda 0 lambda gitu ya sama dengan 0 jadinya determinan apa ini 3 min lambda gitu ya ini 0 kemudian 8 1 minus lambda ya jadi kalikan dikalikan aja. Ini kalikan aja jadinya lambda kuadrat ya. Apa itu lambda kuadrat? Lambda minus min 2 lambda ya. Kemudian min 3. Nah ini ini persamaan karakteristik ini. Ya, dibuat ini aja sebenarnya. Lambda kuadrat, benar ya. Satu. Oke. Okay. Ya, gini ya. Dan seterusnya gitu ya. Yang soal yang lain juga sama persis. Ini juga sama. Tentukan nilai dan ketorikan dari soal nomor tiga. Oh ini salah ini. Benar ya sorry ini seharusnya nomor nomor ini nomor lima seharusnya ini ini seharusnya nomor empat gitu ya maksudnya tentukan nilai nilai dan faktor eigen dari soal nomor tiga tadi kan dari dari sini yang sudah ketemu persamaan karakteristik nah itu nanti dicari nilai eigen gitu ya habis habis ketemu nilai eigen nanti dimasukkan ke ke matriknya yang tadi ya sorry ke matrik yang tadi kita dapat gitu ya jadi tiga gini saya. Jadi kalau sudah dapat nilai eigen itu, nilai eigennya itu dimasukkan ke matrik yang tadi itu, yang 3 min lambda 0, kemudian di sini 8, 1 min lambda, masuk ke sini. Nanti dicari, dari sini nanti ketemu uh, vector vektor eigen. Gitu ya, vektor eigen. Ini sama persis yang dikerjakan di minggu kemarin. Sama mas siapa itu? Mas Mikkel yang terakhir kalau salah ya. Yang satunya siapa lagi itu? sama seperti itu gitu ya. Jadi kayak memisalkan gitu ya ada pemisalan seperti itu. Oke, apa lagi ya? Ini juga sama persis dengan yang sebelumnya, ya. Jadi, tinggal di, di apa, dicari nilai agennya berapa. Nah, ini kita langsung ke diagonalisasi. Jadi, ini ya, misalkan ada matriks berukuran n kali n gitu ya. Seperti biasa ya, n kali n, matriks n kali n, sini. Dan di sini ada matriks, ya ini ada matriks, sini. Ada matriks dimensi n kali n gitu ya. Nah, jika terdapat matriks P ber berordo ini, jadi di sini juga ada matriks P n kali n gitu ya. Oh sorry. Jadi matriks ini itu dapat didiagonalisasi jika ya jika terdapat matriks P, ya matriks P ya sehingga perkalian ini juga merupakan matriks diagonal. Itu ya. Nah, disini juga ada catatan matriks A dapat didiagonalisasi jika hanya jika mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. vektor eigen yang bebas linier. Jadi ini menyangkut ini, ini terkait dengan nanti ya, terkait dengan apa itu persamaan karakteristik, karakteristik nanti ya, persamaan karakteristik ya, itu terkait di situ nanti. Ya, jadi saya ulangi lagi, matrik ini tuh dapat di diagonalisasi jika terdapat matrik P yang berordo n kali n, ya sehingga perkalian ini tuh juga merupakan matrik diagonal gitu ya langsung ke ini aja sebenarnya langsung ke contoh aja ya biar mudah oh gak ada contoh malah ada soal misalkan ini ada ada soal b gitu ya apakah matrik di bawah ini dapat di diagonalisasi ya tadi syarat untuk bisa Dapat didiagonalkan ya, matrik ini itu dapat di diagonal jika terdapat matrik P sedemikian sehingga hasil perkalian apa tadi? Hasil perkalian P minus gitu ya. Hasil perkalian ini itu juga merupakan uh, diagonal gitu ya, matrik diagonal. ya misalkan pakai ini aja itu ya pakai and gitu ya tadi kan matriknya itu nah, Matriknya itu A sama dengan ini 1, 0, 3, 1 gitu ya nah ini harus tentukan dulu nilai egennya berapa kemudian vektor egennya apa ya supaya ketemu nanti matrik P nya itu apa ya ini kalau mencari nilai eigen ya jadi determinan gitu ya yang tadi ya A minus lambda I, itu sama dengan 0, ya, maka 1 min, berapa ini lambda ya, 0, 3, 1 min lambda, ini sama dengan, sama dengan 0, ya. Uh, sorry ya, ini ada masalah ini barusan. Saya lanjutkan lagi. Ya, jadi itu ada ini matrik ya tadi ya satu nol tiga satu ya. Nah ini dicari determinannya dulu. Determinannya itu 1 min lambda gitu ya. 0, 3, 1 min lambda gitu ya. Sama dengan 0. Jadinya di sini kan langsung aja ya. Jadi lambda 1, 2 itu apa ini? 1 ya. Benar ya, 1 ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke matrik ini. Ya. Kalau lambdanya 1, maka ini apa? minus sorry, ini 0, ini 0, ini 3, ini min 2. Ya. X1, X2 ini sama kayak cara yang kemarin itu yang minggu kemarin tuh ya, pertemuan kemarin. Nah ini, ini, ini kan yang atas sudah nol, jadinya kan 3x1 min 2x2 ya, 3x1, 2x2. Itu ya. Nah di sini x1 ini ini kan 2 kali dari dari x2. Ya, kalau misalkan x2 sama dengan bentar bentar. s kuadrat Oh, sorry. Sorry, sorry. Ini sama dengan 0 ya. Ya. Jadi lambda 1 ini dimasukkan ke sini. Ini 1 1 0 0 3 1 0 ya. Jadinya di sini 3, X1 sama dengan 0. Jadi X1-nya sama dengan, sama dengan 0. Ya. Di sini kan, ini kan sama dengan 0. Ya. 0 dikalikan X2 sama dengan 0. Ya, X2-nya kan, ini nggak kelihatan kan? Di sini kan nilai 0. Jadi saya ulangi lagi. Lambda ini itu dimasukkan ke sini jadinya 0, 0, 3, 0. Ya. Ini kalau saya kalikan seperti ini 3 x 1 gitu ya. Ya. Ini kali ini kan sama dengan 0. Kemudian ada lagi 0 x 2 sama dengan 0. Ya. Jadi sesuatu bilangan x2 dikalikan 0 itu nilai 0 gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini kan sama dengan t. T itu elemen dari bilangan real. Ya, jadi 0 kali X2 itu bisa jadi X2-nya sama dengan 0 atau X2-nya tidak sama dengan 0. Ya, itu hasilnya tetap 0. Soalnya kenapa? Pengalinya 0 kali X2 gitu. Ya, sini ini ada nilai sini, ada X2 gitu sini. Kalau dikalikan ke sini gitu ya. Ya. Nah, yang satunya di sini 0, bukan T, 0 ya. Soalnya di sini 3X1 sama dengan 0. Maka mau gak mau X1-nya harus sama dengan 0. Soalnya di sini sudah ada 3 ya kan kalau kalau 3x1 mau sama apa jadi sama dengan 0 artinya kan harus x1 sama dengan 0 kecuali yang ini tadi. Ya. Jadi x2 itu bisa sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Jadi maka saya misalkan t elemen dari bilangan real. Jadi real itu kan bisa 0 bisa enggak sama dengan 0. Nah, ini vektor g-nya itu 0 1. Ya, jadi x1 X2 ini 01. Nah, sebenarnya matrik P itu itu bagian dari ini. Ya, matrik P itu bagian dari vektor eigen ini. Ya ini ini kali T ya. Itu. Nah, kalau misalkan vektor eigennya cuma sorry, uh, ya ini vektor eigennya itu ini sebenarnya juga bisa disebut basis. Ya, kalau di sini vektor eigennya cuma ada satu aja di sini, ya. Artinya di sini P-nya itu cuma 0,01 aja. Ya padahal, padahal sebelumnya sudah disebutkan bahwa P n kali n. Artinya apa? Dimensi matrik P ini harus eh, matrik square gitu ya. Nah kalau ini kan bukan matrik square, makanya dapat disebutkan bahwa yang nomor satu ini matrik ini itu tidak dapat didiagonalkan, tuh ya. Ini yang pertama. Kita ada lagi. Biar tambah ini ya, tambah 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 paham ya. ya jadi yang diminta itu harus ini ya yang tadi ya. Yang diminta itu harus matrik yang ini. matrik P itu harus n kali n. Jadi harus uh, square matrik gitu ya. Tuh. Nah kemudian saya ada lagi contoh ya uh, yang C aja aja ya. Kalau B itu terlalu banyak ini ya, Dimensinya terlalu tinggi gitu ya. Yang gampang aja. Nah, ini, ntar saya hapus dulu. Nah, untuk yang B, eh sorry, untuk yang C. Ini sama dengan matriksnya itu 2 3 gitu ya. Ini 2 1. Ya. Nah, untuk mencari determinan sama seperti yang tadi, determinan gitu ya. Ini 2 3 2 1 gitu ya. Ini lambda 0 0 lambda sama dengan 0. Ini jadinya apa? Determinan 2 min lambda gitu. Ini 3. Ini 2, ini 1 min lambda. Ya. Jadinya kalau dijadikan determin berapa itu? Min 6 sama dengan 0. Ini lambda kuadrat berapa? Min Apa itu? Min 3 lambda ya. Ini 2, 1, min 4 gitu ya. Min 4. Nah ini kalau dijabarkan lagi, jadinya apa ini? Plus 1, ini lambda min 4 sama dengan 0. Ya, jadi ini nilai nilai eigennya itu lambda satu katakan lambda satu sama dengan berapa Lambda satu gitu ya lambda dua itu sama dengan empat gitu. Nah setelah ini teman-teman dapat itu gini ya sebenarnya kan tadi itu sebelum sebelum kita bahas masalah vektor eigen nilai eigen sebenarnya kan bentuknya seperti ini ya ax ya vektor x sama dengan lambda x gitu ya gini ya. Ya. Ini sebenarnya ini kalau saya balik ke sini ya. Itu ya. Itu ya. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai ini tadi, nilai ini gitu ya. Nilai ini itu dimasukkan ke sini. Ya. Dimasukkan sini. Nah, ini kan sebenarnya bentuk ini ya, bentuk ini tuh sama aja dengan bentuk ini loh kok. AX sama dengan nol gitu. Ini bentuk yang homogen yang kemarin itu. Ya, jadi ini nanti dibentuk matriks eh, apa itu? augmented gitu ya. Ini ini nilainya matriks A kemudian garis-garis ini gitu, garis-garis ini kemudian sini ada 0 0 gitu kan. Ini nanti di dieliminasi di gitu ya. Sama seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi bentuk ini ya. Jadi sekali lagi sebelum menentukan determinan itu kan sebenarnya bentuk umumnya kan seperti ini. AX sama dengan lambda X. Ya. A minus lambda, nah ini sebenarnya ada ada i kalau mau ditambahkan, kalau mau lengkap ya ada identitas di sini sebenarnya, itu ya, Bisa sama seperti itu. Nah ini nanti dimasukkan ke ini, masukkan ke ke ini ke persamaan ini, ya sebenarnya kan matrik ini itu ini sebenarnya, ya ini ya sebenarnya ya. Nah, kalau lambda 1 saya masukkan ke sini, jadinya min 3, 3 gitu ya. Kemudian 2, apa ini? 2, min 2 gitu ya. Gini ya. Benar ya. Ada yang salah mungkin? 3, sorry. Ini ada min, min 3, harusnya 3 ini plus ya. Jadi min 1 plus 3, 3. Ini apa ini? 2. Sorry, ini plus 2 ya harusnya. Oke. Okay. Nah ini sama seperti yang kemarin itu. Ya, itu mau dibuat, dibuat apa? Misalkan dibuat, ini katakan di ini dibagiin lah dibagi 3 baris 1 gitu kan ini dibagi 2 baris 2 gitu kan ya ini kan jadinya nanti 1 1 1 1 gitu ya kemudian ini b1 dikalikan minus -1 ditambah b2 gitu ya nanti aslinya di sini kan 1 1 0 0 gitu ya artinya di sini x1 ditambah x2 itu sama dengan 0 x1 sama dengan minusnya dari x 2 gitu ya kayak misalnya kemarin itu kalau s 2 nya sama dengan t gitu ya artinya x 1 itu sama dengan minus t ya kemudian masukkan yang ke seperti yang kemarin itu yang minggu kemarin x 1 x 2 itu kan x 1 kan uh, minus t ya, t ya kemudian keluar t nya gitu ya jadi minus 1, 1, t di sini ya jadi yang matrik pertama itu minus satu 1. 1. Ya, ini matrik yang pertama. Nanti digabung gitu ya. Oke. Kemudian matrik yang kedua. <tuh> matrik, sorry, vektor uh, yang kedua maksud saya. Itu didapat dari nilai ini. Nilai, uh, apa itu, nilai egen yang ini. Jadi empat ini itu dimasukkan ke sini. Ya, Ya, jadi empat itu dimasukkan ke, ke, ke ini. Persamaan yang tadi ya, sorry. Ya, hapus tadi ya. Itu lagi nggak dia. Ya, masukan masukan ke matrik ini. Jadinya di sini Jadi 2 masuk ke sini ya. Sorry, 4 masuk ke sini itu jadinya minus 2. Kemudian 3 gitu ya. Ini 2, min 3 gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya eh, B1 kalikan minusnya gitu ya. Min 1 ditambah eh, B2 gitu ya. Jadinya kan min 2, 3, 0, 0 gitu ya. Nah, di sini jadinya kan apa ini? Kalau mau dibuat ini, min 2, gitu ya, min 2, X1 ditambah 3X2 sama dengan, sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sini, X1 di sini itu sama aja dengan 3 per 2 x2 gitu ya. Nah, supaya saya ingin menghindari angka seperti ini ya. Maka di sini pemisalannya x2 itu sama dengan 2 kali t. Itu enggak masalah. Ya, ini juga elemen dari bilangan uh, real gitu ya. Artinya di sini x1-nya sama dengan 3t. Gitu ya. Nah, kalau digabung dari sini ke sini, X1 itu ya, X1, X2, ini 3T, 2T ya, sini ya. Jadinya sini 32 T di sini. Nah, kita sudah punya dua vektor regen ini. 3, 2, min 1, 1. Nah, ini merupakan matrik P-nya. Jadi P-nya itu min 1, 1, dan 3, 2 di sini. Nah, karena di sini ukurannya matrik ini, matrik uh, square matrik gitu ya, n kali n, jadinya di sini uh, apa ya, ya masih belum tentu dikatakan ini ya. tadi matrik C itu bisa didiagnosis atau enggak. Jadi kita kembalikan lagi ke dalam bentuk P inverse kalikan A kali P gitu ya. Nah, kita akan tunjukkan apakah apakah ini tadi sebentar saya dulu ya jadi saya ulangi lagi matrik P itu itu diperoleh dari vektor eigen ya vektor eigen itu di, diperoleh dari nilai eigen gitu ya jadi tahapannya itu cari dulu persamaan karakteristik ya dari determinan itu kemudian nanti diperoleh e, nilai eigen gitu ya Kemudian, dari nilai eigen itu, nanti dimasukkan ke dalam eh, tadi persamaan lambda, sorry, dari persamaan a minus lambda i x, gitu ya, sama dengan nol yang tadi itu di situ. Jadi kalau saya boleh buat ini ya, boleh buat semacam eh, apa, cara kerjanya gitu ya. Ini yang pertama itu persamaan karakteristik dulu gitu ya. Dan karakteristik, karakteristik gitu ya. Kemudian dari sini itu nanti diperoleh nilai eigen, ya. Nah, dari sini nanti diperoleh eh, apa itu? Nah, dari sini tuh nanti dimasukkan ke ini ya, ke matriks sorry yang ke yang tadi tuh, yang ini min lambda ini x sama dengan 0. Nah, dari sini nanti diperoleh eh, vektor eigen gitu ya. Vektor eigen. Nah, dari sini nanti didapat matrik P itu gabungan dari vektor eigen tadi itu. Ya ini hasilnya. Nah, dari sini nanti kita akan tunjukkan apakah P min 1 AP itu diagonal ini masih tanda tanya ya. Apakah diagonal gitu yang kita tanda tanya? Nah, nah ini penpes entah tahu nanti ya dicari penpes itu berapa nanti ya penpesnya itu berapa ya penpes itu bisa bisa yang kemarin itu penpes itu yang seperti ini loh min 1, tiga satu dua kemudian ini satu nol nol satu nah nilai ini tuh nilai satu nol satu dibawa, dibawa ke sini ya nanti diperoleh uh, investnya di sini itu ya itu cara mencari uh, matrik inverse gitu ya. Jadi nanti bisa dicari sendiri ya terkait matrik apa itu matrik nya Nah di sini matrik inverse itu, kita atau mungkin cari sekarang aja ya? Ntar. P inverse, ini semuanya bisa langsung ini ya kan ya, mudah dinyarinya kan ya. P inverse kan sama dengan 1 dibagi berapa ini, min 1, min 2, dikurangi 3 gitu ya. Ini posisi gini ya, 2 min 1 gitu ya. Sini min 3, min 1 ya, bener ya. Bener ya? Gak dicek lagi. Ini kan min 1, 2. Bener ya? Ini nanti min 2 per 5. Gitu ya. Ini 3 per 5. Ini 1 per 5. 1 per 5. Bener ya? saya cek dulu di di internet oh benar ya balik gitu ya oke okay. jadi pindah ini ganti posisi gitu ya ganti posisi kemudian diminaskan gitu ya oke okay. min 2, 3, min oke. Okay. Nah, dari sini nanti di dihitung P invas kalikan A kalikan P. Min 2 per 5, 3 per 5, 1 per 5, 1 per 5, gini ya. Kemudian matrik tadi, matrik C ya, sorry, bukan matrik A ya. Matrik C-nya tadi 2, 3, 2, 1. Ya, minus satu tiga satu dua ini berapa ini apakah ini menghasilkan matrik diagonal mudah enggak? coba dicek bagian ini aja ya bagian ini aja itu sama dengan apa ini min 4 per 5 Bentar ya min 4 per 5 ditamb ditambah 6 per 5 Min 4 6 berapa? Jadi ini bagian ini ya. Ini dikalikan dengan ini. Ini berapa? Min 4 per 5. Min 4 per 5. Ditambah. 6 per 5 gitu ya. Kemudian di sini itu. Min 6 per 5. Ditambah. berapa ini? 3 per 5 ya. Kemudian di sini itu 2 per 5 gitu ya. 2 per 5 ditambah 2 per 5. 3 per 5 ditambah. Berapa ini? 1 per 5. Benar ya? min 4, min 6, min 6, 3, 2, 2, 3, 1, oke. Okay. Ya, kalau ada yang salah silakan langsung di ini aja.

per 5 itu ya ini plus 3 per 5 Berapa ini? Bentar, ada ada yang salah nggak ya? Coba dicek dulu. Info ini bener nggak? Ini hasilnya.

sorry, ini min 3 harusnya ya. Tanta. Ini min 3 ya. Soalnya ini min 6 ditambah 3 kan min 3 ya. Ya. Oke, okay, ini min 3. min 3. Oke. Ini min 3. Ini 2 tambah ini apa? 6 per 5. Oh ya. Ini 6 per 5. Terus plus... Min 4 per 5 ditambah 4 per 5. Ini 12 per 5 minus berapa ini? Uh, bukan minus ya, plus ya. 8 per plus 5. 5. Oke, okay, di sini min 1, 0, 0, apa ini? 4 ya. Nah ini tadi nilai apa ini? nilai apa tadi? Nilai agen ya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa ya. Ya, dari sini ya dapat disimpulkan bahwa gini. Dapat disimpulkan bahwa C ya dapat pi di diagonalisasi jika ya jika p inverse a p itu sama dengan lambda 1 nor 0, 0 lambda 2. Nah, inilah definisi dari matriks diagonal. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan teman-teman hasil perkalian p 1 satu, sorry, uh, bukan p 1 ini, uh, p invers kali kalikan a kali p itu kalau sama dengan seperti ini, matrik diagonal. Kalau misalkan ada tiga nilai eigen lagi, misalkan sini ada lambda tiga gitu, secara diagonal gitu lambda satu, lambda dua, lambda tiga, atau sampai lambda empat gitu ya, dan seterusnya, ya itu dapat dipastikan bahwa matriks C itu dapat di diagonalkan. Itu ya, itu 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 kesimpulan. Ya. Jadi saya ulangi lagi itu yang pertama kali tadi tahapnya dari sini itu menentukan persamaan karakteristik. Setelah itu ketemu nilai eigen ya. Setelah ketemu nilai eigen itu dimasukkan ke persamaan yang tadi, yang A minus lambda I, X sama dengan 0, setelah itu ketemu vektor eigen, nah setelah ketemu vektor eigen nanti dikumpulkan menjadi satu itu menghasilkan matrik P seperti ini, ya. Nah setelah dapat seperti ini itu nanti di, di, dibuat seperti ini P inverse kalikan A kalikan P kalau dia sama dengan seperti ini bentuknya berarti ini dapat didiagonalisasi, itu ya nah ini kalau balik lagi ke yang ini nah, nah ini tentukan matriks p yang dapat mendiagonalkan matriks a gitu nanti berarti p nya itu merupakan kumpulan dari vektor-vektor eigen gitu ya ini sudah sudah tahu ya kalau cara yang tiga gitu ya cuma dimensi matriks ini lebih besar gitu ya nah makanya di sini ada ada semuanya tunjukkan bahwa ini itu sama dengan ini gitu ya ya jadi jadi gini ya jadi kalau saya tulis lagi kayak yang tadi itu ya dari ini tunjukkan bahwa ini sama dengan ini. Nah apakah dengan yang lebih umum itu sama dengan sama juga hasilnya seperti ini? Ya, jadi ini bentar. Uh, saya stop balik lagi yang tadi itu. Ya balik aja ke sini. Nah kalau misalkan ada ada matrik ini A gitu ya dengan ukuran n kali n ini dapat uh, di diagonalisasi ya yeah. oh sorry Ya, yeah, jadi ANN didapat di di dapat ya, sorry, ini kurang dapat ya dapat di diagonalisasi jika ya jika ini kalau kalau saya buatkan definisi ya p invers ap itu sama aja dengan lambda 1 lambda 2 sampai lambda n ini ya ini kalau saya buat definisi gitu ya nah ini sama dengan, aja dengan matrik d matrik d ini matrik diagonal ya Nah, gimana kalau kalau tadi itu di P inverse A, uh, kalau misalkan kuadrat gini ya. Ini nah cari aja, cari ini aja itu susah gitu ya. Apalagi dikuadratkan gini gitu ya. Itu gimana caranya? Jadi sebenarnya sama-sama susah semua sih. Jadi nanti P inverse A kuadrat P gini ya. Ini ini kalau dijabarkan kayak apa ini? Ini kalau saya jabarkan ya. Dia kan sama seperti ini. ini ya. Ya. Jadi P inverse ya kalau saya gabungkan lagi P inverse AP gitu ya. P inverse AP ini. Ya. Ini matrik apa ini? Kalau ini Hitung ini Jadinya matrik apa? Identitas. Identitas, oke. Okay. Identitas. Jadinya P inverse kalikan A kalikan identitas kalikan AP. Nah, ini tuh saya nggak ada artinya. Jadi A kuadrat gitu ya. P gitu. Nah, kalau K gimana? Berarti perkalian sebanyak K. P inverse AP... P inverse AP P sampai P inverse AP. Ini sebanyak uh, K kali gitu ya. Nah, jadinya di sini ini. P inverse A pangkat K kali P gitu. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada, ada soal gitu. Tentukan ini hasil dari kuadrat gitu. Tapi saya bisa nggak ngasih sampai tinggi gitu ya. Paling ya nggak tahu sih angkatan kemarin tuh kalau nggak salah tuh saya pernah ngasih sampai pangkat berapa ya? Pangkat 13 kalau nggak salah kemarin tuh angkatan kemarin. Ya jadi a di pangkat tiga pangkat 13 gitu. Jadi A kali A kali A, kali a, a sebanyak 13 kali gitu ya itu kalau saya itu soal angkatan kemarin itu ya mungkin ada pertanyaan mungkin silakan dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Nah ini sudah 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 habis sudah. sudah. Nah, kalau misalkan ada ada soal nomor 6 gitu ya. Soal nomor 6. Ya, ini ya. Jadi materinya itu A0 BA gitu ya. Nah, tentukan syarat untuk B-nya itu nilainya harus berapa ya. Agar supaya dia itu dapat di diagonalisasi. Ya, katakan e, matriknya ini ya saya namakan matrik A gitu ya itu sama dengan A0 BA gitu ya nah cara yang pertama itu mencari ini kan mencari persamaan karakteristik ya itu kan determinan A min lambda gitu ya ini 0 b a min lambda ya maka di sini persoalan karakteristiknya itu lambda 1 2 itu sama dengan sama dengan a gitu ya nah kemudian tadi langkah ketiga itu masukkan ke ini a min lambda i x sama dengan 0 ya masukkan ke sini maksud saya jadi ini kan A minus A, gitu, jadinya nol. Ini nol, ini B-nya b, -nya, b ini ya. Ini nol. Nah, kemudian dengan menggunakan eliminasi itu, ya, seperti ini, ya. Nah, ini syarat agar, agar apa, agar matriks ini dapat didegolisasi Ini kan matriksnya, kan, ukuran dua kali dua, ya, dua kali dua, maka harus dicari matrik P yang ukuran juga dua kali dua, artinya harus ada dua vektor eigen. Ya, kalau misalkan ini ada dua kondisi ya. Kalau misalkan i-nya itu b-nya tidak sama dengan nol, ya, maka didapat apa? Maka didapat didapat apa? Tidak sama dengan nol ya. B x1 nilai dari ini kan nilai dari x ini kan x1 x2 ya kan jadinya b x1 itu sama dengan 0 x1 nya itu sama dengan 0 ya x2 nya nah ini yang tadi jadi sebenarnya ada x2 tapi 0 kali kan x2 sama dengan 0 artinya kan x2 nya sama dengan t gitu kan Nah, ini kalau kalau saya himpun seperti ini x1 x2 itu jadinya 0 t ya sama dengan 0 1 t. Ya. Nah, di sini kan cuma ada satu vektor eigen. Jadinya saat kondisi B tidak sama dengan 0 itu tidak bisa didiagonalisasi. Ya. Nah, kondisi kedua saat B-nya sama dengan 0, apa ya? Sama kayak yang tadi, saat B-nya sama dengan 0, jadi 0x1 sama dengan 1, 0x2 sama dengan 0. Ini artinya ada suatu nilai x1, saya misalkan s, x2 itu sama dengan t, ini anggota dari n, ya, jadi bebas, jadi sesuatu nilai x1 dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi x1 nya kan bisa 0 atau atau selain itu kan juga sama dengan itu sendiri. Jadi bebas kan ya. Soalnya ini sudah dikalikan 0. Nah ini kalau saya himpun lagi x1, x2. Nah ini kan st ya st di sini eh, 1 0 ya s plus 0, 1, T. Nah, di sini kan langsung menghasilkan dua vektor eigen. Jadinya matriks P di sini itu merupakan matriks uh, identitas. Nah, ini. Makanya ini kalau diinverskan ya ini sendiri P sendiri gitu ya. Makanya P invers kalikan A kalikan P ya 1 0 0 1 kemudian di sini A0 B apa itu BA ya BA 1001 ini menghasilkan apa menghasilkan A itu sendiri ya ya jadi sorry ini kayak gunung ini bentar, bentar. Uh, saya tulis di sini aja. Tulis di atas saja ya. Ini saya tulis ulang di sini di atas. Jadinya P inverse kan 1 0 0 1 ya. Kalikan A-nya itu A0 BA gitu ya. Di sini 1 0 0 1. Jadinya di sini kan uh, A gitu ya. Benar ya. A0 0, a bener ya, sorry sorry, bener ya, non non a ya, enam satu, oh iya bener ya, nah a ini itu nilai apa, nilai eigen, tadi kan nilai eigennya kan ada dua sebenarnya, lambda satu, lambda dua sama dengan a, jadi semua ini nilai eigen, lambda satu 0 lambda 2. Ya, di sini kan terbukti kan? Ternyata nilai eigennya itu itu keduanya sama dengan A di sini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa syarat agar bisa A-nya ini dapat didiagonalisasi itu B-nya sama dengan e, 0. Itu ya. Sekarang kalau ada pertanyaan. Sambil ini, ya, sambil presensi, ya. Permisi pak, ya, saya terkendala absen pak. Permisi, pak. Oke. Hmm? Ini juga pak, Sharifah Filda pak. Sharifah Filda Rizky. Permisi pak. Saya tanya Priandita juga pak, terkendala absen. Oke, okay. siapa pak? Saya juga terkendala absen pak. Nabila, oke. Okay. Terima kasih. Saya juga Damai, Pak Pak. Saya juga terkendala absen. Frid, siapa Krida? Iya, nomor empat belas. Empat belas. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Saya tanya nomor dua lima Pak terkendala absen. Sudah. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Permisi ah. Pak, saya Fakdi Syamil eh, terkendala absen. Sama ini juga, Pak. Rafiq lagi sholat, Pak. Ra... Rafik Rafiq, oke. Okay. Permisi, Pak. Saya juga terkendala absen. Hmm? Siapa, Pak? Uh, Mifta, Pak. Mifta, iya, oke. Okay. Terima kasih, Pak. Iya, Permisi, sama. Pak. Hmm? Safira Rizka juga terkendala absen, oke. Okay. Terima kasih pak. Permisi pak, ya. nomor satu Akila juga terkendala absen. Terima kasih. kasih pak, saya uh, uh. izin Raden Bagus Rifai juga terkendala pak. Siapa? Rifai pak. Rifai. Raden Bagus Rifai. Oke. Okay. Rifai, ya pak. Permisi pak, eh? itu permisi saya tanya pribadi, belum pak. Siapa pak? Tanya Priandita nomor 9. Oke, okay, tanya. Ya, terima kasih, Pak. Okay. Permisi, Pak. Saya Hanif belum, Pak. Hanif. Oke. Okay. Siapa ini? Sofia Isma, oke. Okay. Sudah ya? Oke kalau uh, gak ada pertanyaan ya. Jadi dipelajari dulu ini nanti hasil rekamannya. Uh, terima kasih untuk kehadirannya. Saya Iris. Selamat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.